lebih ya, karena saya pernah ngajar juga. Jadi yang ngajar di sini sekitar 3.000. Di sini juga hari kedua sudah bisa. Tidak hanya apa? Tidak hanya ada di sini, hanya pasokan aja. Pasokan aja di sini. Jadi nyata. Bukan jadi nyata. Dua. Cuma dia kalau kecil cuma yang biasa gitu bisa. Yang mana yang pedes? Kalau yang saya bisa pelajari, kita 8.000. Yang mana yang pedes? Cuma tadi ya, kalau pedes kan sos mayones gitu. Jadi di sini hanya patokan aja ya. Contoh cani juga jadinya apa, pisang jadinya apa, singkong jadinya apa, jadi nggak request aja. Berarti tergantung kemauan si pembeli ya. Betul betul. Di sini hanya ada patokan yang sini sendiri. Dari satu bahan bisa jadi berapa? Iya, jadi bahan bisa untuk ratusan sampai ribuan gitu. Ya. Jadi karena saya betul untuk mengajar, kan contoh pisang hari ini nggak habis buat apa? Kan setengah matang buat apa, super matang buat apa, yang agak terlalu matang banget itu buat apa? Jadi ada contohnya dari pisang ya. Nah, coklat keju untuk yang standar matang aja. Kalau super matang bisa untuk nugget atau pisang yang roll atau pisang pangsit atau crispy. Ini jadi, langsung diproses di sini. Proses ini semua. Iya. Jadi di sini proses karena bisa request kan bisa proses. Di sini. Kalau untuk cari menunya itu di HP, di HP banyak karena oh, di sini sebagian aja ya. Ini berapa persen? 2%-nya di HP. Lebih banyak di HP. Nah, terus bisa ngajar juga kalau misalkan itu bisa datang ke sini ngajar di nomor telepon saya. Oh, ada. Ada nomor teleponnya untuk ngajar buka usaha ya. Maksudnya les privat gitu. Betul. Atau yang di luar Jakarta bisa video-video atau apa sih? Oh iya biaya, jadi itu biaya ada 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3-nya ada yang bukan kafe atau orang kaya atau orang yang menengah atau yang kalau nggak punya modal sama sekali boleh gratis ini. Ambil itu tempat. Tiga tingkatan ya maksudnya. Betul betul. Ya oke. Ini buat goreng pak? Iya, minyaknya dicampur sama mentega ya. Oh, dicampur sama mentega? Betul. Jadi minimal minyak 1 kilo, mentega 5 cendok. Takarannya segitu pak? Iya, kurang lebih. Kalau mau bumbunya boleh pakai Raikon,
jamur atau mau apa. Nah ini lembut banget. Jadi ini bahannya bisa jadi bikin macam-macam. Bisa digulung, bisa di jadi dari satu bahan aja ini bisa buat ratusan menu ya. Betul, betul. Nah, kalau ini contoh ini gorengnya gak mau. Ini kalau ini harus digoreng. Ini untuk bahan awal nih. Bahan aja. Bahan awal singkong aja, tapi singkongnya yang benar-benar bagus ya. Yang habis besok masukin mixer, yang habis agak keras masukin mixer, besok kalau mau berangkat dicuci bersih dulu, sudah dicuci bersih kena air mendidih masukkan. Jadi rebus dulu ya pak? Ya, ini rebus dulu ya. Ini rebus dulu betul. Ini yang bikin menu apa nih pak? Ini bikin singkong. Kejunya ya pak? Betul, keju, ini keju mozzarella-nya. Keju mozzarella? Iya. Pakai keju apa nih mas? Feto ya, yang karena biasanya lebih yang bagus, tapi karena lagi kosong, merek feto. Yang ini biasanya yang berkualitas ya? Kualitas ya, karena tadi hari minggu ini agak sulit belanjanya. Biasanya di hari biasa belanja? Iya, hari biasa. Ini berapa lama pak? Iya. Berapa lama ini? Ini paling 2 menit ya, 2 menit sudah matang. Ini rasanya sudah agak lumayan. Oke. Ya. Oke, ini juga sudah matang. Sudah matang ya? Ya. Sudah matang. Jadi nggak perlu lama ya? Nggak perlu lama ya. Cukup 1 menit gitu ya? Betul, betul. Kurang lebihnya gitu. Nggak lama ya? 1 menit sudah cukup. Langsung jadi duit ya mas ya? Iya. Nah ini kalau untuk yang mau buka usaha bisa belajar di sini kok. Mau pedas atau manis? Kan campurannya pedas. Ini bisa 2 macam ya. Variannya. Bisa manis. Pedas, bisa manis. Bisa sama manis bisa. Betul. Kalau ini seporsi berapa, Pak? Seporsi kalau yang telur 2, telur 1 15, telur 2 20. Oh, tergantung telurnya. Iya, betul. Nah, yang tambah mozzarella kurang lebih 35. 35. Tambah mozzarella keju ya? Iya, keju mozzarella. Ini udah pakai. Ini aja 2 macam. 2 macamnya. Ya. Ini yang manisnya. Baru. Itu kasih apa Pak itu? Ya, susu kasih. Susu ya. Ini susu coklat keju. Sebelahnya contoh ini pakai chaos keju dulu. Chaos keju. Ya. Chaos pedas. Jadi yang membedakan itu dari segi sausnya ya. Betul. Chaos pedas, mayo. Ada super pedes juga nih chaos yang beli bis atau yang agak pedes ya. Ini yang suka pedes boleh ya, nyanyi pada pakai ini. Nah, ini ada ini juga keju juga. Jadi satu macam ini chaosnya di sini agak berbeda-beda. Ada berapa macam chaosnya tuh, Pak? Chaos di sini ada 9. 9 chaos. Iya. Di sini banyak chaos keju juga, tapi yang tadi sama ini beda kayak chaos. Karena ada belum dimasukin ke botol jadi tadi enggak sempat. Ya, yeah. Oke. Baru nemu nih olahan singkong yang begini unik yeah. Banget nih mas. Iya. Yeah. Nah, langsung atasnya keju dulu. Kasih keju. Keju. Bisa jualan kayak ini idenya dari siapa pak ini? Oh iya, saya dulu pernah di resto. Terus keduanya saya keluar dari resto, saya kerja terus keluar itu buka usaha agak sulit. Singkong itu nggak habis, besok buat apa? Itu awalnya.
pas awal-awal. Awalnya ya. Dari awal punya idenya ya, Pak. Iya, jadi bisa menambah sendiri gitu kan. Kalau laku berapa porsi pas awal? Kalau awalnya itu hanya paling tertinggi hanya 25.000. Omset pertama. Pertama itu satu bulan lewat. Selama satu bulan ya. Iya. Kalau usahanya ini berapa lama? Usaha ini baru sekitar kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Iya. Di sini terus ya, Pak? Ya, di sini terus. Ya, cuman sekarang banyak ngajarnya, jadi sering pre aja. Oh gitu. Itu ngajar apa? Kayak masak gini? Ya, semuanya. Jadi di sini ngajar bisa yang kayak saya di sini atau mau diperlebih yang lain lagi bisa. Mau dibakar juga? Dibakar ya? Juga. Kalau boleh tahu dulu di resto mana? Saya di Brunei. Paman saya di Brunei, jadi waktu itu saya ketemu. Cuman akhirnya di promosikan jadi bisa masak. Di Brunei berapa tahun ya, Pak? Di Brunei kurang lebih 7 tahun. 7 tahun, lumayan lama ya? Iya, terus pindah di Hong Kong. Oh, di Hong Kong juga pernah? Iya, di Hong Kong gak cocok, saya keluar di Indonesia kerja, tapi kurang cocok, saya buka gini. Oh, buka usaha ini. Iya. Oh. Ada semangat atau sedes? Sedesnya? Oh, sudah. Ini sedesnya udah yang sebelah sini manis, yang sebelah sini pedes ya? Jadi belum macam. Oke. Monggo sudah siap. Ini bandingin sama usaha sama kerja, ya mana Mas? Oh iya. Kalau kerja dulu agak lumayan, maksudnya agak lumayan sih pengawas saya sekitar di grup Pondok Indah sekitar 12 tahun. Cuman karena sebagian checklist, kalau checklist itu bagaimana untuk nyambat dari mandor, bagaimana dari ini. Jadi saya keluar. Tapi kalau ini jauh kalau bekerja ya. Kalau ini kalau lagi bagus bisa lah sehari 1 juta juga. Sampai. Iya. Kalau kerja kan hanya dihitung gitu kan. Iya. Jadi sekarang omset tertinggi berapa nih, Mas? Omset tertinggi Jumat, Sabtu, Minggu 5-7. 7 juta? Iya. Kalau diambil rata-rata berapa tuh? Kalau diambil rata-rata kurang lebih 4 juta.